Oke guys, ini setekat barang-barang yang saya akan bawa balik untuk sementara waktu. Sebenarnya file-file, barang-barang semua, topi, pas semua nih, tidak tahu lah. Ini kotak pun barang-barang juga. Barang-barang yang selama saya 9 tahun di sini, tidak tahu saya berapa lama saya tidak buka ini dua. Jadi saya bawa saya balik kampung. And then ya, ada lagi yang lain, tapi saya pelan-pelan lagi lah packing. Halo guys, selamat pagi guys. Oke, hari ini tanpa memanjangkan cerita lah kan. So, nampak ini barang-barang saya di belakang ini pun sudah saya angkut. Yang lain, saya actually dalam atas rumah pun masih ada lagi. So, ini kira macam first trip lah ya, untuk ini minggu. Ya, ini barang-barang saya akan hantar pergi ke Ninyau. Sebab kenapa? Kenapa mau antar pikir ini gak mau? Sebab kita tunggu nanti, right? Ciao. Alright guys, sekarang kami sudah sampai di Ninyau. Sebenarnya kan guys, saya sudah transfer kerja di Ninyau, saya punya kampung sendirilah di senang sedikit lah kalau mau jumpa dengan family kan. Mama saya sama papa saya belum tahu yang saya dapat transfer, jadi apa terus mama saya call dia. dia bilang kakak, kau mau balik ke Ninyau? Bila kau mau balik ke Ninyau? Saya bilang awal bulan lah, saya bilang. Saya pura-pura lah kasih buat itu suara sedih. Ya mak, saya mau balik ke Ninyau sudah. Saya anak si berhenti kerja sudah, saya mak, jadi saya mau balik kampung sudah. Ini bulan last sudah saya kerja di KK, saya bilang. So, nanti sampai rumah nanti kita tinggal macam mana reaksi dia. Hi princess, you still sleep? Jumpa nanti, bilang. Few moments later. Alright guys, sampai di Rompon. Tempat wajib sebelum balik pergi ke Ninyau lah. So, siapa yang mau makan daging-daging manis, bolehlah singgah sini. Sambil haus-haus bolehlah, yang penting berpada-pada. Rompon guys, Rompon. Macam biasa, kulit sama daging. Tapun. Few moments later. Mak. Bongo, lah ini satu orang. Bongo. Terima kasih tuh pak. Nanti. Twitter. Pak. Ya udah tukar ini kau. Yeah, much later. Tiba masanya untuk kita kemas-kemas barang. Tumbler and of course pen MU. Pen tutup. Oke. Ini of course bawa kontainer saya punya kopi dan gula. Earphone. Alright, sebenarnya barang-barang sudah saya susun semua sini. Apa yang saya mau bawa saja, saya bawa. And then
segala. Kursi masuk dalam. Kotak sudah di sini, sepenuhnya barang-barang. Oke, PC sudah off. Off. Last thing, tutup lampu. Goodbye. Bye, Region Office. See you next time. 3 weeks later. Okay, guys. Sekarang ni kamu mesti kamu tanya-tanya. Di mana Pak? Tiba-tiba dalam kereta lagi nih. Jadi disebabkan terlampau sibuk dan tiada masa, jadi kita sempat buat buat video yang sebelum nilai ya. Macam yang saya cakap hari itu, saya sudah transfer tempat kerja yang baru. So sebenarnya barang-barang semua saya sudah angkat dari KK pergi ke Ningaula. Kalau mau nampak kereta saya ini sekarang kan semua penuh nih, penuh barang. So bulan depan saya akan start kerja tempat baru, sudah saya di Keningau sudah. So orang-orang Keningau kalau nampak kenal, say hi dulu lah kan. Few moments later. Okay, sekarang saya sudah sampai di Pinapin. Banyak perumahan saya nampak di sini lah. Ada kedai-kedai tepi jalan. Bagus juga lah. Kira macam yang kalau kamu pergi kota Morodo kan, di tepi-tepi jalan yang ada jual-jual jagung bakar gitu kan. Nah, di sini dekat area kampung Pasuruan. Nah, teman baru kah di